Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sang Kreator. Pemirsa, kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, di mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabe, sayur dan lain sebagainya di pasar tradisional. Pemirsa, alhamdulillah pemirsa, hari ini harga cabe di Jawa Tengah, di pasar tradisional Jawa Tengah ya Purwokerto, masih stabil dan agak naik sedikit ya harga cabe rawit merah. Bahkan diprediksi untuk kedepannya, untuk H-7 akan ada kenaikan, khususnya harga cabai rawit dan harga sayuran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Jejak Sang Kreator. Pemirsa, kali ini kami berada di salah satu lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, di mana di hari ini kami akan menginformasikan harga cabai dan lain sebagainya di pasar tradisional di Cilongok, Purwokerto, Jawa Tengah hari ini, pemirsa ya. Oke, tepat pukul 5 hari ini ya, di pagi ini pemirsa ya. Oke, langsung saja kita akan mereview harga cabai rawit merah sekarang mas. Sekarang harga cabai rawit merah dijual dengan harga yang sangat rendah sekali ya pemirsa ya. Sekarang turun ya, Rp28.000 untuk harga cabai rawit merah ya di pasar tradisional. Rp28.000 untuk harga eceran di pasar tradisional pemirsa. Ada juga bawang merah. Bawang merah sekarang dijual dengan harga yang cukup fantastis, yaitu Rp36.000 ya untuk harga bawang merah yang berasal dari Brebes pemirsa ya. Oke, ada cabai merah pemirsa ya. Cabai merah sekarang sama harganya ya dengan cabai rawit merah, dijual dengan harga Rp28.000 per kilonya di pasar tradisional ya pemirsa ya. Oke, untuk harga selanjutnya ada cabai rawit hijau pemirsa ya. Ada cabai rawit hijau sekarang dijual dengan harga Rp26.000, merosot sekali pemirsa ya. Oke, untuk harga yang selanjutnya adalah harga cabai hijau. Harga cabai hijau sekarang dijual dengan harga Rp18.000. Iya, sangat turunnya signifikan sekali turunnya ya pemirsa ya. Rp18.000 untuk harga cabai hijau pemirsa ya. Oke, sekarang menyusul dengan harga sayur ya pemirsa ya. Harga sayur sekarang dijual dengan harga yang cukup lumayan ya. Sekarang sayur naik ya pemirsa ya. Sayur dijual dengan harga ya Rp7.000 per kilonya untuk sayur selopor di pasar tradisional. Dan harga sayur kol pemirsa ya, sayur kol dijual dengan harga Rp8.000 per kilonya. Ada timun sekarang dijual dengan harga Rp7.000 per kilonya. Ada wortel sekarang dijual dengan harga yang cukup lumayan murah ya pemirsa ya. Sekarang dijual dengan harga Rp4.000 per bungkus ya, tergantung mutu ya dan besar kecilnya. Oke, ada sayur ayam pemirsa ya. Sayur ayam dijual dengan harga yang cukup fantastis, dengan harga yang lumayan tinggi ya pemirsa ya. Ada Rp8.000 per kilonya. Ada terong ungu sekarang dijual dengan harga Rp9.000. Untuk harga terong ungu, harga ini apa ya, terong cocol ya. Terong cocol dijual dengan harga yang lumayan, masih Rp9.000. Permisi mbak. Ya, ada tomat pemirsa ya. Tomat sekarang masih... Tomat pinten bu? Tomat Rp14.000 pemirsa. Ya, hampir Rp15.000 ya. Oke, ini harga tomat yang sangat bagus sekali, yang sangat fantastis ya. Iya, Rp15.000. Ada wortel masih Rp10.000 untuk harga eceran di pasar tradisional ya. Untuk harga wortel. Untuk harga jagung ya, jagung sekarang dijual dengan harga iya Rp7.000 per bungkus. Ada juga ini ya, kacang panjang ya. Kacang panjang sekarang dijual dengan harga yang cukup lumayan, yaitu Rp7.000 per kilonya ya. Oke pemirsa, demikian tadi informasi dari kami ya. Sementara untuk harga cabe ya, untuk sementara ini masih stabil, terhitung stabil ya pemirsa ya. Dari kawasan pasar Cilongok ya di Jawa Tengah, kami Jejak Sang Kreator melaporkan. Jangan lupa dukungan Anda dengan cara like, subscribe dan komennya. Terima kasih atas perhatian Anda. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.